Oke, ketemu lagi ya dengan gua. Kalau ada gua pasti ada EXO, kalau ada EXO juga pasti ada XOL. Ketika mereka berdua bergabung, ketika aplikasi editing datang, ya nggak ada akhlak jadinya ya video-video yang dikeluarkan oleh XOL gitu kan. Ketika ada video-video yang nggak ada akhlak dari XOL, terus gua hadir, jadilah receh. Apaan sih bang? Nggak jelas ya udah lagi ya. Kita nggak terlalu penting ngebahas gitu. Ini ada apa nih? Video pertama. Ya kamu tahu EXO, ini ada bule, ada apaan sih nih? Yang cowok Korea itu namanya Rin Jun Yeol. Dia seorang aktor dan temennya Suho. By the way, Mas Ryu temen Suho lagi ulta hari ini. Hari ini, oh tanggal 25 September sih videonya sih. Yang pas di upload ya, berarti udah lewat nih. Siapa namanya? Ryu. Ryu, oke siap. Ini ngapain nih? Coba kita lihat. Satu, dua, tiga. Ketua klub penggemar EXO. Wow, 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 wow. Ya. Ini, ya. Aku adalah ketua klub penggemar EXO di sini. Ah, gua nih kayak dia ada seorang mahasiswa ya guys, yang cowok ini yang bule ini. Aku ada ketua klub penggemar EXO di sini, tapi gua selama gua kuliah tuh gua enggak ada tuh namanya klub-klub penggemar EXO lah, penggemar BTS, penggemar Revolver segala macam, tapi kok ya di Kuba sana ada banyak klub penggemar EXO gitu. Pak, gua enggak tahu juga karena gua emang enggak tinggal di sana gitu kan. Tapi wah keren juga jadi apa namanya ketua penggemar EXO gitu kan. Anjay, siapa tuh namanya si bule? Ya gue gak tahu, gue cuma tahu si Siri itu tadi, si yang dari Korea. Ini apa nih? Oke guys, gue mau kabarin kalau gue itu menjual sebuah LED fan yang mana kipas ini akan mengeluarkan kata-kata sebanyak 3 kalimat. Yang pertama adalah I love EXO, we are one, dan juga sarang aja yang bertulisan Korea. Kalau gak, seandainya gak bisa, gue bakal gantung dengan kalimat seperti biasa, sarang aja. Dan ini juga contohnya, kalian bisa lihat aja. Di sini gue menggunakan Open PO, yang mana gue setidaknya minimal 100 piece yang order baru bisa gua minta ke supplier untuk mengirimnya ke gua dan juga lalu kirim ke kalian. Jadi untuk kalian yang mau langsung aja join ke grup WA atau lain yang gua sediain di description, itu ada linknya dan harganya murah banget. Kalian bisa cek aja di Shopee ataupun Tokped. Gua bener-bener murah, hanya 55.000 aja terlepas dari baterai. Dan juga maaf banget kalau nggak bisa custom karena gue cuma nyediain 3 kalimat tersebut. Dan untuk kalian yang benar-benar mau dan serius ya, kalian bisa aja langsung klik linknya di deskripsi guys. Terima kasih. Langsung kita next. Keceplosan anjir. Lagi dan lagi nyai ternotis. Apa ini? Kalau gitu ini aneh. Apaan sih? Ya kita langsung lihat aja ya. Nama artis yang memiliki dua suku kata dimulai dengan S M. Ya. Dengan dengan amat sangat cepat dia ngomong Suman ya. Luar biasa lu channel lu. Bos apa kau baik-baik saja. Ha, hati-hati Chanyol, gajimu akan dipotong bulan ini. Parah kali mesti lihat cepet banget dia ngomongnya. Asalnya plus gitu kan, luar biasa emang mulutnya. Udah tingkahnya gak ada akhlak gitu kan, ngomong Suman secepat itu gitu loh. Suman, wih luar biasa deh si Chanyol. Wih, tiba-tiba dong Chanyol Prada boy. Ya ini gue yakin ini apa namanya lagi jadi model di Prada ya. Model apa namanya, Prada, iya model Prada. Prada itu brand, iya betul iya. Maksud gue itu channelnya Prada Boy harusnya sih. Ini apa nih? Wih, klimis banget bos. Kayak habis dimandiin emak lu bos, terus siap dikasih bedak putih gitu kan. Habis dimandiin, disisir gitu kan, sampai klimis, dikasih bedak putih di muka gitu kan. Cuma ditap-tap gitu doang. Udah keluar main megang 2000 gitu kan. Aduh, jadi bocah jalanan dong. Beda dong itu dong. Anjay. Ini orang-orang, udah keren banget, gila parah lu, nggak tahu aja sifat aslinya tuh gimana ya kan? Udah, jay. Ini baju apaan sih? Kayak baju buat motor ya? Ini tebel banget tuh jaket. Prada. Udah, ya gue kira ten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 . Gue kira ada lagu itunya lagi, ternyata udah nggak ada. Ini apa nih? Exoplanet. Hayulah pindah planet aja, apa nih? Ini ada Exoplanet. Udah siap-siap. Nih berasa lagi tahun 80-an, TV-nya masih agak burung-burung banyak semua-semua gini anjay. Planet ternyaman bagi EXO-L.
planet ini dipimpin oleh abang. Abang, udi, abang Suho gak tuh presiden exoplanet, insinyur Suho Diningra SPD MPD, udi. Dia kayak menempuh jalur apa namanya? Kuliah di Indonesia ya ternyata ya si Suho ya udah dapat insinyur, ada Diningrat gitu kan, ada SPD gitu kan, gua ngerti lagi. Suho, ya, enak banget ya kasih ini apa namanya gelarnya dah. Yang disertai oleh jabatan-jabatannya. Ayo segera daftarkan diri Anda untuk pindah ke exoplanet. Daftarkan ke warung terdekat. Ke warung. Iya serah, ke warung. Bentar lagi gua coba ke warung. Bu, beli, Bu. Iya, beli apa, Dek? Mau beli tiket ke exoplanet. Bude. Tuh ibunya megang beras langsung lempar ke muka lu, guys. Udah gitu aja. Gua enggak ngerti lagi nih. Sebenarnya enggak lucu sih, tapi ya udahlah, next aja lah ya. Ini apa nih? Saksikan sinetron Indonesia hanya Indosiar. Saksikan sinetron Indosiar hanya di Global TV. Udah, Global TV. Sinetron Indosiar di Global TV selalu deh. Iya. Ya. Pacarku. Lalu aku kamu juga pacar ini, fuckboy garis keras. Kayak fuckboy garis keras. Apa kamu sedang bercanda? Apa aku sedang terlihat bercanda sekarang? Ternyata kamu tidak menyukaiku. Nangis. Itu rambut udah gondrong ke belakang gitu kan, di kiri kanan dicepak gitu kan. Jadi fuckboy. Seralu dah si DJ ini cuma bisa diem doang. Ini siapa sih ini cewek? Ini kasihan banget deh ya. Padahal cuma editan loh, tapi nggak tahu lah gue, udah deh saja lah ya. Apa nih, ada si Lei. He realized he did not say bye bye on the microphone, so he got confused and say it again. He is the most adorable human being. Apa nih, say bye. Kalian mesti lihat guys, sumpah kalian mesti lihat mukanya, lihat tingkahnya ini. Nih dia ngomong bye bye ke cewek ini. Cet. Lagi megang botol minum gitu kan, dia kayak aus gitu minum gini si Lei ini, lihat nih. Cet. Iya. Iya, gua enggak tahu yang dipikirin Lei itu apa gitu ya. Tuh. Ya tapi kan ya udah, lu udah ngomong bye-bye, enggak usah bingung terus ngomong bye-bye lagi. Ya. Otaknya lagi loading tuh. Sel-selnya baru masuk ke otak lagi dicerna ini sama si Lei ini. Iya ngomong bye-bye enggak ada mikrofon. Ya seralu dah. Udah next aja lah ya. Ini apa lagi, radio sama channel gitu. Kyongsa reaction on channel outfit. Kenapa nih emang? Udah. Dia cuma bisa geleng-geleng. Ya. Nah, gua gak suka itu. Iya, padahal dia udah ngomong, lu kalau pakai baju tuh yang benar gitu ya. Satu baju full, jangan cuma setengah-setengah gitu kan. Kayak enggak ya, anaknya terawat gitu loh. Ya gak lucu sih guys ya, ya. Maafkan ya guys ya. Kita coba next dulu aja ya. Oke, channel lagi. Banyak banget channel hari ini videonya ya. Awalnya kaget, terus udah persiapan biar gak kaget. Abis itu sosokan ngendaliin. Apa nih? Oke. Oke, dia kaget sama konfeti. Ini lagi bener ini. Udah. Udah apal. Sebenernya dia kaget gitu kan. Sekarang udah apal. Oke, sekarang bisa tutup telinga. Apalagi nih, terus udah. Ya, si channel adalah seorang pengendali konfeti, guys. Puff, ya nggak jelas. Udah, kita sebagai penonton video kita, ya bukan video ya, ternyata sebuah foto. Ada Sehun nama channel, terus ada Dio dengan mukanya yang kayak gini gitu kan. Apa ini? Ada muka Sehun lagi ribut sama channel. Dio ngeliatin. Tiba-tiba Dio datang, misahin channel sama Sehun. Udah bagus banget nih. Oh enggak, dikasih sarung tinju sama si Dio. Tonjok-tonjokan. Dio cuma makan liatin sambil makan popcorn, ngeliatin Chanyeol pukul Sehun. Terus Sehun berdarah, mukanya slow, kayak gak mau ngebales. Ya, itu sebuah storytelling yang amat sangat tidak berfaedah ya guys. Sudah, video gue sampai sini aja, mungkin gak terlalu faedah gitu kan, gak jelas juga. Semoga kalian terhibur. Sekian dari gue, salam.